Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing, ketemu mana karaku Adiana Desa? Selalu ngedua hal dari saya. Jadi di vlogku kali ini di sore hari ini ceritanya Adiana Desa sudah buka puasa. Ini lanjut, ini nurutin anak gana guys. Ini mau nyumat petasan. Pop pop bawang. Oh pop pop, pop bawang. Ini sing apa nang nang? Lempar-lemparan. Oh, ini sih dilempar. Ada aja guys, kayak gini guys. Wow. Duh, kok enggak nyala, Nang? Tus. Ada lagi. Ada. Yuk, lagi yuk. Ini lanjut guys. Lah mana kembang apinya enggak ada ngono, Mas? Oh, ini ada masih ngono. Wah. Wow. Kene lo, kene lo, kene lo. Kene nang, RSS sendiri ya pegang ya, entah. Jeh. Kene. Nang, pegangan nang. Ini saya. Eh. Katanya mau nyumet kembang. Duh, leh mau manura tenanan toh. Dipegang kenang. 1, 2, 3. Ini nang. Yeay. Kene-kene coba kono. Wah. Allahu Akbar. Ngono nang nanti nang ya. Allahu Akbar. La ilaha sebentar lagi ya. Lihat kene, lihat aya. La ilallah wallahu Akbar. Ya benar. Allahu Akbar. Walillahil ham. Oke. Okay. Habis ndak boleh dipegang lo ya nanti anu ne. Eh, ndak boleh dipegang lo ya. Taruh sini. Taruh meja sini. Oke. Okay. Oke, okay, guys, kita lanjut. Mau makan durian terkecil di dunia guys. Ini dia guys. Ini durian apa namanya saya tidak tahu. Ini adalah durian yang paling terkecil di dunia. Sini nang bawa masuk sini ayo. Wah mantap guys, kita mau lihat enak apa enggak guys. Oh ini maiten lagi. Menunya orang desa ya kurupan sama. Jangan bengok sama tempe. Nah, jangan bengok sama tempe, guys. Menunya seperti ini, guys. Jadi belum enggak? Hah? Belum. Jadinya? Sudah jadi. Oh, sudah jadi kayaknya, Nang. Itu dibikin nih, Bu. Wih, rasanya mam jelly, guys. Bikinannya ayah lo tadi. Enak apa enggak ya? Udah saya ceritain dulu tadi pegang ayak anu ya. Pegang anu mah, pegang cimut toh. Ayo cuci tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita buka dulu guys. Cekelah deh sih deh. Nah, sebentar dulu guys. Anaknya cimut sudah lari-lari kemana-mana guys. Sudah mulai besar. Siap bosku, kita mau buka puasa dengan durian terkecil di dunia guys. Mantap jiwa guys. Hai Pris. Bismillahirrahmanirrahim. Durian terkecil di dunia ini guys. Tuh, dalam. Widih, mantap. Widih, ini katanya durian madu. Madu ya guys ya. Terkecil di dunia ini guys. Wah. Mau? Mau banget tuh. Coba kenangan cipi yuk. Ini enak sekali nih.
Wah, mudah-mudahan Risa mau, guys. Wes, nah. Gimana nang rasanya, nang? Mantap. Buh, gimana rasanya? Mantap. Mantap. Buh, Risa tumben, guys, mau ini. Enak toh, dibilangin durian ke enak kok. Gimana bilang sama Om Tante, enak loh Om Tante, no? Enak loh Om Tante. Mau Om Tante, no? Om Tante itu. Main ke sini. Mantap. Mantap guys. Loh, kuning kemriming guys. Kuning ini durian Musang King 2. Mantap loh guys. Oke, adik saya mau mencicipi guys. Mantap ya nak. Taman enak tenang. Iyo. Iki lah sih nak. Iku lah. Lagi? Aja dikakno ning baju. Minta anu kae, ibu kalau lapik kalau dhuwur nang. Kalau. Lagi. Iki kon bencane kakung. Iki le. Enak ya nang. Mantap iki. Lagi lah ya. Mantap ya. Nang kue cimo kong sih tak di tu kurang lah ini. Kita itu selama di bulan puasa ini ya guys, tidak ada hentinya untuk makan durian. Setiap hari pasti ada. Oke, jangan nak pinter. Makan durian terus guys. Pernah ada anak desa itu makan durian kebanyakan, katanya orang-orang itu mendem durian guys. Nah, kebanyakan makan durian itu efeknya itu anu guys, malam itu nggak bisa tidur. Wah, Risa nih sawan nih guys. Sudah dilapna lo ya. Pagi sik tunggu kakung. Tunggu kakung dulu. Diusapin neh kuwi ning mulute, kenang. Wah. Piye ta mamak kuri sapa ora mamak? Tanakne. Oke bosku, tak ini dulu, Risa dulu ya guys. Alhamdulillah guys. Nah ini guys, kita ambil lagi guys duriannya guys. Tadi durian terkecil di dunia, ini durian Musang King. Musang King kabeh durian nak Musang King. Ini Musang King. Warnanya agak sedikit kuning ya guys, ini durian. Ya. Kalau yang ini durian lokalan guys, ini durian. Lagi buat mbok lagi. Tolong ambil lagi mbok ya. Tenang, tidak ambil lagi.
Dan nanti aku mau nggak bisa tidur. Ada. Wah, mantap guys. Wih. Lah ini putih bersih. Putih bersih ini. Tapi rasa mantap. Juga dijamin guys. Rasanya juga dijamin mantap guys. Dan rajanya adalah di sebelah kanan ada Reza guys. Ini dia guys. Kagum nih rajanya tuh guys. Lah. Yeah. Perbedaannya sangat jauh banget guys. Ya betul. Enak yang durian terkecil tadi ya guys. Oke. Kamu lihat dulu untuk melakukan ini ya guys ya. Buat membuatku kali. Dadah Reza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.